Ketua DPR Setia Novanto mengadukan stasiun televisi swasta Metro TV dan pemimpin redaksinya Putra Nababan ke Bareskrim Polri. Laporan terkait pemberitaan televisi itu seputar kasus Papa Minta Saham yang diduga melibatkan Ketua DPR Setia Novanto. Kuasa hukum Setia Novanto Razman Arief Nasution mendatangi kantor Bareskrim Polri untuk melaporkan stasiun televisi Metro TV sore tadi. Ia meminta penyidik Bareskrim Polri mengusut pimpinan redaksi dan seluruh tim yang bertugas dalam penyiaran berita itu. Razman menilai berita yang ditayangkan soal kasus Papa Minta Saham mencemarkan nama baik kliennya karena penuh dengan dugaan penghasutan, penyebaran kebencian, serta membeberkan rahasia sidang MKD Setia Novanto yang seharusnya bersifat rahasia. Diskriminatif, tendensius, dan kedatangan saya ke sini adalah dalam rangka menguji. Artinya bahwa ada kesengajaan membuka ke publik dan ini dapat diduga melakukan upaya provokatif, diskriminatif, tendensius, dan kedatangan saya ke sini adalah dalam rangka menguji seperti apa edaran Bapak Kapolri yang menurut saya sangat bijaksana. Apa itu? Yaitu ujaran kebencian.